Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deni Ramdhani selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Bogor Tengah. Kami Kecamatan Bogor Tengah beserta Kelurahan Cibalingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait dengan kegiatan Kolam Bakti Nasional ini. Ya, memang juga terkait kegiatan ini kami sangat apresiasi ya, karena memang di wilayah kami banyak sekali memang fasilitas-fasilitas yang memang tidak bisa tersentuh begitu ya. Dalam hal segi pemeliharaan dan lain-lain, sehubungan juga dengan keterbatasan dana ya. Diharapkan dengan kegiatan ini membawa manfaat bagi lingkungan sekitar ya, baik masyarakat maupun kelurahan itu sendiri ya. Kami apresiasi kegiatan ini sangat bagus sekali, sehingga nanti Pramuka ini bisa lebih mendekatkan dengan masyarakat tentunya dan memberikan kontribusi positif dan nilai-nilai yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcam Kota Bogor. Hari ini kami kedatangan peserta Pertinas SBH ke-6 dari berbagai daerah di Indonesia. Dan di sini ada kakak-kakak dari mana, Kak? Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Ajinya Sibuan dari Sumatera Utara. Saya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Dan teman-temannya ada yang tahu nggak dari mana aja? Dari Sulawesi Selatan. Ya, terus? Ya, lagi. Ada juga satu kontingen dari Sumatera Utara juga. Ya. Ada dari DKI Jakarta. Nek, kita ngobrol-ngobrol ada ya. Ada seneng gak ikutan Pertinas? Nah, ya, apa yang ada bisa bawa ke daerah nanti dengan kegiatan Pertinas ini? Membawa kesehatan. Apa? Saya kerja bakti bersama-sama. Terus? Membantu pengurangan penyakit, ya. Mencegah. Dan nanti bisa dikembangkan di daerah ya, ya. Kalau misalkan ikutan SBH di sana, Ade bisa mengajarkan ke teman-temannya lagi ya. Apa yang Ade bisa pengalaman yang paling menarik di kegiatan ini? Sudah ada belum? Ada, di sini ketemu banyak teman dari berbagai provinsi lain ya. Saling baur berbaur. Ya. Oke. Baik, kalau susahnya jangan diceritain ya. Oke. Kalau susah mas, dimanapun pasti ada susah, tapi diantaranya pasti kita senang bersahabat dengan sesama adik-adik yang seumuran dan juga seluruh Indonesia ya. Baik, itu aja dari kami TV Pramuka Kuarcam Kota Bogor, dan di sini sedang mengadakan kerja bakti di Toga di Kelurahan Ciwaringin RT 12 RT 5. Semoga bermanfaat untuk warga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang, saya Luna Dila dari TV Pramuka. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Dodi dari Andalan Kuarcam Kota Bogor. Dan saya Ibu Yani dari KWT Zaitun, Kelurahan Menteng. Baik Kak, bisa dijelaskan dari Kak Doni mungkin ya. Untuk Kak Doni kan megang titik kumpul di Posyandu Kelurahan Menteng ini ya. Kegiatan itu ada apa aja dan seperti apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dodi Ahmad Hidayat, Andalan Komisi Pengabdian Masyarakat Kuarcam Kota Bogor. Untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan di Kelurahan Menteng, yang mana Kelurahan Menteng ada tiga kegiatan posyandu. Satu di RW 02, terus RW 14 itu untuk bersih-bersih dan pengecetan, dan RW 3 sama pengecetan. Lanjut ke kegiatan bersih-bersih solokan dan bersih-bersih seputaran KWT di RW 15. Itu saja Kak yang kami sampaikan.
Baik, selanjutnya saya mau menanyakan kepada Ibu Erta ini, untuk saat ini kegiatan yang dilakukan itu apa aja ya? Kegiatan kita seperti biasa ya, seminggu sekali kita ada kumpul-kumpul ya ibu-ibu untuk menanam sayuran, terus tanaman herbal juga. Adapun hasil dari sayuran itu kita bagi-bagikan ke warga sekitar gitu, kalau ada yang membutuhkan. Itu untuk tanaman herbal juga sama, kalau ada yang membutuhkan obat-obatan datang aja ke sini gitu. Dengan itu dengan senang hati kita menerima gitu. Adapun bibit-bibitnya kita dapat dari pemberian-pemberian aja gitu dari dinas Pak Pertanian sama kantor Balitro sama pupuknya juga. Cukup sekian wawancara liputan hari ini. Saya Nunga Dila. Salam Pramuka. Hai, saya Dila dari TV Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Saat ini saya sedang berada di Posyandu Wijaya Kusuma RW 15 Kelurahan Menteng. Dalam kegiatan sub camp pertinasan Saka Bakti Husada 2023. Saat ini ada Kak. Perkenalkan, nama saya Ang Dwi Chamulana dari Kuartir Daerah Nusa Tenggara Barat. Kak, saat ini sedang kegiatan apa, bisa dijelaskan? Di sini sedang ada pencabutan rumput, terus itu nanti ada kerida untuk membuat obat. Di sini kerida untuk bina obat. Ada lagi niatnya sih mau ditanam, akan tetapi di sini masih kering tanahnya, belum basah sih. Itu aja. Oke. Bagaimana perasaan kakak bisa tiba di Kota Bogor dan melaksanakan kegiatan pertinas ini? Saya sih merasa bangga ya. Yang di lain-lain mungkin di luar daerah atau seperti Papua, seperti Bali yang nggak bisa ikut, mungkin ada kendala lain. Saya selaku dari perwakilan dari Nusa Tenggara Barat turut bangga mau bisa mengikuti Pertinas SBH yang ke-6 2023 ini karena banyak pengalaman yang bisa saya dapati seperti saat ini. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa juga saksikan TV Pramuka ya. Siap. Kasih. Demikian laporan langsung saya dari lokasi kegiatan Pertinas SBH 2023 ini. Nantikan update kegiatan selanjutnya hanya di TV Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sofiana, biasa dipanggil Sherly, dari kontingen Lampung. Dan saya Lagi Mustafa dari kontingen Lampung. Kita ikutin apa di sini? Oke, jadi tadi kita sudah melakukan bakti sosial di Posyandu RW 8. Itu kita melakukan kegiatan seperti membantu renovasi Posyandu tersebut. Kita ngechat, terus bersih-bersih juga, Kak. Dan sebagainya, kita nyapu juga, mengecor itu lantai. Harapannya untuk kedepannya semoga kegiatan ini tetap dilanjutkan karena memang sangat bermanfaat bagi kita, bisa membantu masyarakat dan lingkungan sekitarnya, terus lebih kompak lagi buat kita semua. Buat kita semua. Enggak, terima kasih.